gimana? Aku orang apa? Elektrolisernya ditempatkan di sini di belakang jok. Bubbler ditempatkan di bawah kap tempat mesin. Ini bagian reservoir. Bagian reservoirnya ini. Dan ini akumulator. Berfungsi sebagai pengaman pertama. Jika ada air yang terbawa keluar mengikuti gas HO akan ditambung di akumulator di sini. Nanti saat mesin dimatikan akan masuk kembali ke dalam reservoir. Saluran gas terkabel melalui bawah. Iya boleh. Ini dari gas yang keluar dari belakang masuk ke input di sini ke bagian besar dan masuk ke dalam tabung yang nanti diisi air separohnya untuk pengaman sebagai tes pintu. Kemudian dari sini salurkan ke intake manifold. Ini untuk mendalamkan relaynya nyambung di sini. Ikut idle up. Yang keluar dari sini masuk ke akumulator ini lewat bagian bawah, kemudian outnya di sini menuju ke bawah. Masuk ke bawah kolong mobil.
Coba digas-gas ya. Tetap. Iya, ngegasnya tetap. 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 Ah!
ramah lingkungan. Oh.